Alhamdulillah, pagi-pagi ni Zuna siapkan order kuih cara manis. Ini campurannya santan, sedikit garam, telur satu biji saja dan juga tepung gandum. Zu blender juga air daun pandan. Zu campurkan juga colour apple hijau tu. Okey, dah siap semua bancuhannya. Zu panaskan acuan dan sapu minyak. Dah panas tu, baru tuang adunan. Adunan ni Zu letak penuh-penuh. Kemudian Zu letak gula. Masukkan semuanya gula. Tak perlu banyak. Nanti manis leting. Tak naklah manis sangat kan. Okey, lepas tu tutup. Kalau tak nak tutup pun tak apa. Tapi kalau tutup, masaknya sekata dan cepat. Zu hanya ada dua acuan untuk cara manis. Proses masaknya tak lama, sekejap aja. Okey, dah nampak tinggi naik macam ni, cuba angkat tengok bawahnya. Kalau coklat keemasan tu, itu tandanya dah masak. Angkat semua kuih tadi. Satu acuan tu ada 12 biji. Okey, sebelum masukkan adunan ni, pastikan sapu minyak dahulu ya. Sementara tu, Zu masak juga nasi lemak untuk sarapan pagi. Itu bawang merah dan halia. Zu masukkan ke dalam periuk. Santan pekat, campur air sedikit. Letak daun pandan. Tutup dan tunggulah masak. Dan kemudian Zu siapkan sambal nasi lemak. Bahannya bawang merah, bawang putih sedikit saja dia. Kalau tak nak letak halia pun tak apa. Tumis bersama cili kering. Masukkan asam jawa dan sedikit kecap nak bagi kala cantik. Okey, sekarang Zu nak siapkan ayam goreng, nasi lemak ayam goreng. Zu tak buat telur rebus hari ini. Alhamdulillah nasi ni dah masak. Sekarang Zu nak packing dahulu untuk bos punya. Bos punya Zu letak dalam tupperware. Anak-anak punya Zu letak dalam bekas pakai buang. Okey, alhamdulillah dah siap dah yang tadi. Zu masukkan ayam, sambal. Okey, yang ini anak-anak sekolah punya. Portionnya tak banyak untuk budak sekolah rendah saja. Yang anak sekolah menengah dah siap semuanya, dah pergi sekolah dah. Okey, masukkan nasi dahulu. Zu dah pack dia punya sambal. Dah siap, masukkan nasi ke dalam bekas. Susun saja sambal nasi lemak tu. Zu suka masukkan ke dalam plastik sambal tu supaya bila makan nanti orang apa kata dok beluah. Lepas tu Zu letak ayam goreng. Kadang-kadang Zu buat ayam goreng yang crumble punya. Tak boleh buat yang sama kan? Nanti bosan pula nak makan kalau hidangan tu yang sama. Okey, pastikan ada ulaman timunnya. Semua bekalan untuk anak-anak dan ayahnya pun dah beres. Alhamdulillah.